optik melawai. Sorotan lainnya, saudara, bantal sandaran kursi penumpang kelas premium ekonomi kereta cepat Jakarta-Bandung wush dicuri. KCIC menyebut telah mengantongi data pelaku dari 44 CCTV di kereta. Data KCIC sudah terjadi 6 kejadian hilangnya bantal sandaran kursi kereta cepat wush di bulan ini. Dari hasil CCTV, ada oknum penumpang yang memang sengaja melepas bantal dari sandaran kursi. KCIC mengimbau agar penumpang tidak merusak fasilitas kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami sendiri sangat menghimbau kepada seluruh pengguna jasa WUS mohon untuk tidak melakukan pengrusakan fasilitas yang sudah disiapkan untuk kenyamanan bersama. Seperti salah satu contohnya melakukan tindakan melepas bantalan pada kursi yang tersedia di kereta WUS Premium Ekonomi khususnya, ini mohon untuk tidak dilakukan, bahkan sampai dengan mengambil atau membawanya pulang. Karena memang di satu rangkaian WUS tersendiri, itu ada 44 CCTV yang tersedia. Kemudian memang dari sisi faktor pengamanan dan juga untuk keamanan, kita menyiapkan sekitar 1.390 CCTV totalnya.